Buat kamu yang sekarang lagi mau cari monitor yang terbaik dan juga murah, maka pas banget untuk nonton video berikut ini, karena kali ini kita bakal unboxing dan juga bakal review monitor Samsung 24SR35. Iya, yang lagi cari monitor terbaik dan juga bestseller, maka jawabannya adalah bisa lihat monitor ini. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dari segi spek dia udah oke. Dan juga kalau bicara desain, untuk si Samsung ini sangat benar-benar oke ya, karena dia udah frameless. Dan yang paling istimewa, harganya dari Samsung ini sangat murah, jadi sangat betul-betul value for money-nya oke ya. Iya, jadi toko tempat saya beli ini adalah yang paling murah ngejual monitor ini sebandung raya. Karena kalau misalkan kita beli monitor itu, yang paling aman adalah yang sama kota ya. Karena kalau jarak jauh itu kan agak rawan untuk resiko pengirimannya. Tapi sebetulnya untuk teman-teman yang jauh juga di luar Bandung bisa beli di sini, karena dia itu packingnya sangat benar-benar aman ya. Untuk di Bandung aja padahal sama-sama yang deket dan kita pakai kurir instan, dia sangat aman untuk packingnya. Pakai bubble wrap dan juga yang tebal banget ya. Dan untuk luar kota itu bisa pakai packing kayu. Oke, tanpa basa-basi, langsung kita unboxing ya. Dan kita review gimana sih bentuk dan juga spek dari Samsung 24SR35 ini. Oke, langsung kita buka ya. Nah, ini barang-barang yang didapetinnya ada banyak ya. Pertama ada monitornya kayak gini, dan ini aman banget ya karena dia packingnya pakai busa yang tebal banget ya. Nah, terus yang kedua dapat stand dari monitornya, dan juga ada buku garansi, juga baut-bautnya, ada kabel HDMI, dan juga ada kabel untuk sambungan ke adaptornya, dan juga tentu adaptornya. Dan ini semuanya sangat bagus banget untuk build quality-nya, terutama untuk si stand-nya, dia bahannya sangat betul-betul kuat dan kokoh, dan juga aman dan kuat dan kokoh kalau misalkan ada benturan atau ada goyangan apa-apa, dia nggak gampang goyang. Oke, barusan udah kita unboxing dan ini kita review ya. Jadi dari segi desain ini benar-benar sangat keren banget, sangat kekinian ya, futuristik, terutama dari kaki-kakinya. Stand-nya udah sangat keren modelnya dan juga sangat kuat kokoh banget ya. Dan modelnya ini cocok banget buat kamu yang senang gaming. Dan yang istimewa dia ini layarnya untuk Samsung dia udah frameless ya, udah sangat betul-betul pas banget buat zaman sekarang. Dan yang istimewa untuk Samsung tipe ini dia dapat garansi sampai 3 tahun ya. Jadi kamu bisa tenang banget, aman kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung bawa ke Samsung tanpa ada biaya apa-apa. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih speknya, lihat di sini ya. Untuk panel tipenya udah IPS, refresh rate 75, selengkapnya bisa lihat di sini ya. Pokoknya speknya udah oke banget. Oke, untuk desain, build quality, dan juga untuk kelengkapan tadi udah kita lihat. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita cek gimana sih kualitas gambarnya dan juga gimana kalau kita ada nyalain ya. Oke, langsung kita cek. Iya, barusan udah kita coba, oke banget ya gambarnya. Karena resolusinya udah tinggi, refresh rate-nya juga tinggi, dan spesifikasi lainnya juga udah oke banget. Kesimpulannya, untuk monitor Samsung ini udah oke banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli, jangan ragu-ragu dan jangan takut juga. Kalau dibandingin sama monitor sebelah yang merek sebelah ya, ini gambarnya sangat jauh banget kualitasnya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli dan pengen dapat barang yang terbaik dan termurah, karena harus hati-hati ya, nggak semua toko bisa menjadikan barang terbaik. Sebab ada beberapa yang cacat, seperti ada bleeding, ada garis patahan di layar monitornya itu. Nah, kalau di sini ini udah sangat benar-benar oke dan harga yang paling termurah. Nah, buat yang beli, ini linknya sebagai berikut. Supaya lebih jelas, langsung lihat di kolom deskripsi ya. Oke, makasih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu like dan di-share di video ini. Dan juga bantu subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.